kalau istri itu jangan. Itulah yang terus ibuku ajarkan kepadaku. Nih, ini uang nih. Besok kamu belanja-belanja dengan teman-teman kamu. Hidupku nyaman karena aku memiliki suami yang kaya raya. Ya ampun, ini beneran buat aku, Mas. Tapi dia tidak bisa menghargaiku. Dia hanya menganggapku hiasan di rumahnya. Aku udah bilang sama kamu, kamu itu cantik, sempurna, gak ada cacatnya sedikit pun. Tapi kamu cuma hiasan di rumah ini. Dan di luar, dia selalu mencari wanita lain. Apa-apaan ini, Mas? Kamu bilang aku udah sempurna, tapi kamu jalan sama perempuan lain.